Kali ini di Dean's Crew akan mengajak kita semua untuk berkunjung di daerah Doro, Kabupaten Pekalongan. Daerah yang satu ini ternyata punya banyak hal untuk dibahas. Salah satunya yaitu durian. Seperti ikonnya yaitu Tugu Durian, banyak orang yang jatuh cinta terhadap durian Doro ini yang dianggap memiliki cita rasa yang istimewa. Sobat penasaran? Yuk kita cari bareng-bareng. Daerah Doro, Kabupaten Pekalongan ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian lokal terbaik di Jawa Tengah, selain daerah Rogoselo dan Talun. Saat ini saya sedang berada di depan kediaman Bapak Wasro. Beliau adalah salah satu petani durian yang sangat terkenal di daerah Doro. Nah, durian yang dibudidayakan yaitu durian matahari dan durian ketan. Sobat ingin tahu rasanya? Penasaran bukan? Yuk! Nah, durian ini warnanya sangat kuning sobat. Dan dagingnya juga sangat tebal. Rasanya pun manis. Gak nyesel kalau sobat kemari bareng-bareng. Yuk, cobain! Setiap musim durian tiba, banyak sekali penggemar durian, baik dari Pekalongan maupun luar kota, yang langsung berburu durian ke rumah-rumah petaninya langsung ke Doro, khususnya di Desa Lemahabang dan Suroloyo. Dua desa tersebut memang dikenal sebagai pusat penghasil durian terbesar di daerah Doro. Salah satu petani durian yang membudidayakan durian lokal adalah Bapak Wasro. Jenis durian dari Bapak Wasro ini yang terkenal adalah durian matahari dan durian ketan. Dua jenis durian tersebut selama ini dikenal sebagai durian dengan cita rasa yang enak dan membuat banyak orang ketagihan. Selain Bapak Wasro, petani durian yang terkenal memiliki durian terbaik adalah Pak Casono. Dan durian Pak Casono ini pernah menyabet juara satu festival durian Kabupaten Pekalongan juga loh. Keren kan sobat? Sobat, sampai di sini dulu liputan durian kali ini. Jika kamu pecinta durian sejati, kamu pasti akan kesini untuk berburu durian yang sangat istimewa. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.